protokol COVID-19. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di sekitar kecamatan Kapolres Tarna ini bisa menjaga diri, Pak. Intinya satu ya, memang yang paling penting adalah sekarang penggunaan masker. Penggunaan masker, kemudian jaga jarak dan hindari acara-acara berkerumun masyarakat banyak. Kalau ada acara kayak gini ya ada jaraknya, terus pulang pun nanti cuci tangan, kemudian kalau bisa mandi dan sebagainya. Terkait narkoba tadi Pak Capek juga menyampaikan bahwa bayi narkoba betul datanya apa. Narkoba itu gak ada bagusnya lah. Ya gak ada bagusnya, siapapun itu yang menggunakan narkoba pasti gak harus terlibat. Itu jelas keluarga Mas, keluarga utamanya. Kalau sudah kena narkoba, sudah pasti keluarganya berantakan. Dan 2020, pemilihan gubernur sudah berjalan rakyatnya. Pesan saya intinya, kita jaga kerukunan. Ya, apapun pilihan Bapak Ibu, silakan itu masing-masing. Kalau ada jelek-jelekan, agama menjelek-jelekan suku, harus segera lapor polisi. Jangan terpengaruh, belum tentu itu benar. Kami pemerintah Kecamatan Kapuas Tengah beserta seluruh lapisan masyarakat menyatakan siap menyukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kateng tahun 2020. Kapuas Tengah damai.